Head dive yang benar coba. Ya, langsung ini turun. Ah, jadi, jangan dong. Jadi gue pasti keluar. Ada pelangi yang? Iya, seperti cintaku padamu. Setengahnya di langit, setengah lagi di bola matamu. Wow, wadidaw. Baca. Dan sampai sekarang nih orang belum kelar-kelar berenang. Anaknya kita culik ya. Hah? Nih anak ini bule ini. Kita adopsi apa culik? Culik aja. Ajak ngomong. I love your hair. Thank you. I love your hair. Thank you. Tuh, gue culik anaknya, lo culik bapaknya. Enggak. Belum kelar-kelar juga nih orang, buset. Cepak-cepok dari tadi. Oke, yang pada kesempatan kali ini, kamu kan jago renang kan? Kamu bakal ngajarin aku gimana caranya masuk ke kolam renang, tapi yang diving gitu loh ya? Head dive. Apa namanya? Head dive. Head dive. Head dive. Gimana sih caranya? Hah? Caranya gimana? Kamu sini, ke bawah dulu. Ada. Enggak, caranya gimana? Ya, kepala kamu sering-sering ke bawah. Aku enggak bisa. Kamu enggak sering-sering ke bawah sih. Jadi kepalanya bawa dulu gitu. Ya iyalah. Kita coba pertama kali sekali ya. Coba bisa enggak? Ageng. Hah? Bisa head dive enggak? Apa tuh? Yang begini sung jup. Berenang. Jangan enggak. Gila lu. Masuknya mulus sung jup. Tabrak kereta api. Tangkap pakai ban. Aus. Tabrak kereta api. Coba kita tes. Nah, coba yang kasih tahu kisi-kisinya dulu yang. Coba. Tutorialnya gimana? Dia kan gini, sama kayak tadi ke bule-bule. Nah, gimana? Belajarnya tuh lo kayak gini aja dulu, jatuhin diri lo, dat, baru lo naik gitu. Jadi gini. Loncat. Jangan loncat dulu. Biar lo. Ya. Hey, kok bisa? Gitu nggak? Ya itu dia. Oke. Bisa dia yang? Iya lu ya bisa. Aku nggak bisa, coba rekamin aku. Kamu kayak berat di ini. Gimana sih? Masuk aja gitu. Gini. Tangannya ke depan dong. Iya. Yeah. Tangannya dulu. Hah, gini. Awas turun ketemu air. Pecah sih. Ngapain lu? Sakit perut ke bawah aja. Dive-nya tuh dive ke bawah. Kalau namanya head dive, you have to dive in. You cannot dive just out there. Kurang loncat kali ya? Bukan kurang loncat, ngebeban. Turun gini kan, gini. Oh, turun aja ke bawah ya? Ini posisi sendiri. Aduh, Samson banget laki gue ya. Coba aku yang sekali lagi yang, kalau nggak bisa juga udah. Pensiun. Tuh, lihat tuh. Tuh, harus mulus. Harus mulus. Tangannya gini ya? Iya. Ini matahari cuy. Ada penyu anjing. Tangannya juga gini? Iya. Hah? Iya, iya. Iya, yes. Kamu mendingan jongkok dulu. Lebih baik aku ajarin nih, jongkok. Oke. Okay. Ini gimana caranya kau megangin ya? Apa jongkok? Nih kan jongkok. Kamu gini. Kakinya di situ nih, tengah-tengah sini, tengah. Nah, setengah gantung. Oke. Okay. Ini pantat dungging. Oke. Okay. Ini dorongnya tuh di kaki ini nih. Dorongnya tuh dari kaki. Oh, gitu. Gitu. Palanya nunduk. Kamu tuh harus dive in, oh, ya. Oke. Okay. Iya, tapi kakinya lurus. Tapi kakinya lurus, itu kakinya masih jongkok gitu loh, kayak lagi ngeden. Nggak apa-apa, perut gede juga sih. Lo ngapain lah manjat-manjat situ? Lo ngapain manjat-manjat? Head dive lagi, head dive. Gitu. Coba dia ke sana. Nih, lihat tuh. Nih, ayo. Awas tuh patungnya ikutan lagi sama lo. Tuh, gitu. Tapi lebih ya itu kurang karena suaranya itu pecah. Suara harus pecah. Suaranya tuh mulus. Sampai bawah yuk. Hah? Nyentuh bawah yuk. Nih, kenapa gue jadi kameramen ya? Bukannya gue bintangnya nih. Coba. Masih kuat nafas. Ayang. Ayang. Ini enggak boleh gue turunin. Boleh, sekali lagi tuh. Ya. Nyantai aja, nggak usah, kamu nggak perlu lari. Kitanya dong yang tenggelam. Ya kamu nggak perlu lari.
Majuan, majuan, sayang, majuan. Kakinya tuh setengah, setengah gantung, sayang. Kaki kamu setengah gantung. Daling. Woi, kenapa sih dia masalah sama kaki ya? Jadi ini guys, yang benar ajaran Mami Ipel. Apa sih? Head dive yang benar coba. Langsung ini turun. Ah, jangan dong. Jadi gue pasti keluar. Jangan dong, sekali aja sekali. Tapi jangan keluar. Masalahnya ya, gue megangin. Akhirnya kemarin ibu kan. Jadi nanti aja deh. Ntar aja pakai baju renang yang lebih formal ya. Iya, ini kan cuma untuk bikin kamu nafsu doang. Oh iya benar. Iya kan? Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya. Nah, by the way, kalian pasti udah tahu dong bahwa OctaFX platform trading berskala internasional yang sudah ada di lebih dari 100 negara dan 12 juta pengguna di dalamnya. Karena OctaFX memberikan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan financial penggunanya dengan cara trading forex, saham, dan juga berbagai macam aset lainnya. Bisa untuk trader profesional ataupun pemula. OctaFX memberikan kondisi trading terbaik seperti spread terendah, zero commission, dan 24 jam customer support. Jadi nggak heran dong guys kalau OctaFX mendapatkan banyak penghargaan di industri forex. Salah satunya The Best Global Broker Asia 2022. Dan di bulan Ramadan ini, OctaFX mengadakan promo besar-besaran. Ini dia nih. Dari tanggal 22 Maret sampai 20 April, setiap lot yang kalian tradingkan akan mendapatkan tiket untuk mengikuti undian, yaitu salah satu dari 10 iPhone 14S atau 30 stylish suitcases. Kalau kalian trading sebanyak 50 lot dan sudah mendapatkan 25 tiket, kalian akan berkesempatan untuk memenangkan undian travel voucher senilai $5,000. Wow, asik banget kan hadiahnya? Gak hanya itu aja guys, kalian juga bisa ikut serta penggalangan dana untuk charity. Karena setiap lot yang kalian tradingkan akan menambah sebesar $0.1 ke dana amal dari OctaFX. Jadi tunggu apa lagi guys, kalau kalian tertarik segera download OctaFX di Google Play atau juga App Store. Dan nikmati promo-promo terbaru dari OctaFX. Segitu dulu pelajaran head dive dari Mami Ipel, semoga tidak berfaedah ya. Bye. A few moments later. Weh, dia masih loh. Sampai sekarang loh. Gokil. Saitama. Hore, akhirnya setelah 3 purnama, 3 kajang kliwon. Selesai juga. Gimana perasaannya Mas Owen? Santai aja, enggak capek. Belum seberapa nih ya? Belum. Gokil. 30 puteran. Mantap. Sekar. This is it. Element, trust me, it works. Ngeri, 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 ngeri. Padahal makannya babi mulu. Ngeri. Di sini makan babi. Iya dong. Siap. Keren. Masukin apa? Chicken ini. Mana? Tuh. Muka aku babi. Ah. Terus lagi tuh yang ininya liat ya. Kok gitu sih? Tunggu ya. Topeng palsu ya, kayaknya kamu cocok ya begitu. Aku jadi muka babi. Oke guys, kelar berenang, sekarang kita main biliar. Kita lihat apakah atlet renang sejago atlet biliar. Tipis-tipis ya bisa. Wih, galak, galak. Loh, dua. Wih, tiga. Wah, salahnya. Miring jalan ke sini mejanya. Nah, wih. Oh iya, miring. Bola kecil ya. Mejanya melawan gravitasi. Iya. Ayo. Bangsa terus sini nih. Hol. Ini kalau gravitasi. Awan bola apa? Kecil. Kecil. Gak apa-apa, justru tantangannya di sini. Wih. Masuk guys. Miring, miring ke bawah.
Aduh.